Halo guys, selamat datang kembali di channel SJSell. Oke, langsung saja untuk di video kali ini saya akan mengupdate kembali harga terbaru dari produk Realme di bulan Juni 2022. Tapi sebelumnya, untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik seputaran gadget dari channel kita. Nah, daripada berlama-lama, langsung saja yuk kita simak videonya. Oke, di deretan yang pertama ada Realme C11 2021. Smartphone ini hadir dengan membawa layar yang berukuran 6,5 inci. Realme C11 2021 memiliki satu kamera belakang yang beresolusi 8MP serta kamera selfie yang beresolusi 5MP. Realme C11 2021 menggunakan chipset Unisoc SJ9863A serta sudah didukung dengan sistem Android 11 dengan antarmuka Realme Go UI. Smartphone ini juga sudah dibekali dengan baterai besar, yaitu berkapasitas 5000 mAh. Realme C11 memiliki dua varian RAM. Yang pertama ada RAM 2 internal 32GB yang dibanderol di harga Rp1.349.000 dan untuk yang kedua ada RAM 4 internal 64GB dibanderol di harga Rp1.699.000. Lanjut di deretan yang kedua ada Realme C21Y. Realme C21Y memiliki layar yang berukuran 6,5 inci mini drop full screen. Smartphone ini membawa 3 kamera belakang yang kamera utamanya beresolusi 13MP. Nah, untuk di bagian chipsetnya, smartphone ini menggunakan chipset Unisoc T610 dan ponsel ini juga dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Selain itu juga, smartphone ini sudah dilengkapi dengan sensor sidik jari yang terletak di belakang ponsel. Realme C21Y ada dua varian, yaitu yang pertama ada RAM 3 internal 32GB yang dibanderol di harga Rp1.599.000. Dan yang kedua ada RAM 4 internal 64GB yang dibanderol di harga Rp1.799.000. Lanjut, di deretan yang ketiga ada Realme C25Y. Smartphone ini memiliki layar yang berukuran 6,5 inci, dibekali dengan 3 kamera belakang yang kamera utamanya beresolusi 50MP. Dan untuk kamera selfie-nya beresolusi 8MP. Smartphone ini juga menggunakan chipset Unisoc T610 sama seperti C21Y dan menggunakan sistem Android 11 dengan antarmuka Realme UI Air. Untuk di bagian baterainya, smartphone ini memiliki baterai yang berkapasitas 5000 mAh. Dan sudah didukung juga dengan fast charging 18 watt. Realme C25Y memiliki RAM 4 dengan internal 64GB. Dibanderol dengan harga Rp1.899.000. Lanjut lagi, di deretan yang keempat ada Realme C31. Realme C31 memiliki layar yang berukuran 6,5 inci. Dan dibekali dengan 3 kamera belakang dengan kamera utama yang beresolusi 13MP. Untuk kamera selfie-nya beresolusi 5MP. Smartphone ini menggunakan prosesor chipset Unisoc T612 dan menggunakan sistem Android 11 dengan antarmuka Realme UI 2.0. Smartphone ini juga dibekali dengan baterai yang besar, yaitu berkapasitas 5000 mAh. Realme C31 memiliki dua varian RAM. Yang pertama ada RAM 3 dengan internal 32GB yang dibanderol di harga Rp1.699.000. Dan RAM 4 dengan internal 64GB dibanderol dengan harga Rp1.899.000.
Next, di deretan yang kelima ada Realme C35. Realme C35 memiliki layar yang berukuran 6,6 inci Full HD Full Screen. Smartphone ini juga sudah dilengkapi dengan 3 kamera belakang, dengan kamera utama yang beresolusi 50MP dan untuk kamera selfie-nya beresolusi 8MP. Untuk prosesornya, smartphone ini menggunakan chipset Unisoc T616. Smartphone ini juga sudah dibekali dengan baterai yang besar yaitu berkapasitas 5000 mAh dan tentunya sudah didukung dengan fast charging 18W. Realme C35 memiliki dua varian RAM. Yang pertama ada RAM 4 dengan internal 64GB dibanderol dengan harga Rp2.299.000. Dan yang kedua ada RAM 4 dengan internal 128GB dibanderol dengan harga Rp2.499.000. Selanjutnya, di deretan yang keenam ada Realme 8i. Realme 8i hadir dengan membawa layar yang berukuran 6,6 inci serta dibekali dengan 3 kamera belakang dengan kamera utama yang beresolusi 50MP serta untuk kamera selfie-nya beresolusi 16MP. Untuk prosesornya, smartphone ini menggunakan chipset MediaTek Helio G95 serta dibekali dengan baterai yang besar yaitu berkapasitas 5000 mAh dan tentunya juga sudah didukung dengan fast charging 18W. Realme 8i memiliki dua varian RAM. Yang pertama ada RAM 4 internal 64GB yang dibanderol di harga Rp2.599.000. Dan untuk yang kedua ada RAM 6 internal 128GB yang dibanderol di harga Rp2.799.000. Oke, lanjut lagi ya guys. Di deretan yang ketujuh ada Realme 8. Realme 8 memiliki layar yang berukuran 6,4 inci dan sudah menggunakan panel layar Super AMOLED. Smartphone ini memiliki 4 kamera belakang yang masing-masing beresolusi 64MP, 13MP, dan 2MP untuk kamera makro dan depth sensor. Serta untuk kamera selfie-nya beresolusi 16MP. Realme 8 menggunakan chipset MediaTek Helio G95 Gaming Processor. Smartphone ini juga sudah dibekali dengan baterai yang besar yaitu berkapasitas 5000 mAh dan tentunya juga sudah didukung dengan fast charging 30W. Untuk RAM-nya, Realme 8 memiliki RAM 8 internal 128GB yang dibanderol di harga Rp3.299.000. Kita lanjut lagi, di deretan yang ke-8 ada Realme 9 Pro 5G. Realme 9 Pro 5G hadir dengan membawa layar yang berukuran 6,6 inci serta dibekali dengan 3 kamera belakang dengan kamera utama yang beresolusi 64MP. Untuk di prosesornya, smartphone ini menggunakan chipset Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G. Smartphone ini juga dibekali dengan baterai yang besar yaitu berkapasitas 5000 mAh serta sudah didukung juga dengan fast charging 33W. Realme 9 Pro 5G memiliki dua varian. Yang pertama ada RAM 6 internal 128GB dibanderol di harga Rp3.799.000. Dan yang kedua ada RAM 8 dengan internal 128GB yang dibanderol dengan harga Rp3.999.000. Nah, lanjut lagi di deretan yang terakhir nih. Kita ada Realme 9 Pro Plus 5G. Realme 9 Pro Plus 5G hadir dengan membawa layar yang berukuran 6,4 inci serta dibekali dengan 3 kamera belakang dengan kamera utama yang beresolusi 50MP dan untuk kamera selfie-nya beresolusi 16MP. Untuk prosesornya, smartphone ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 920 5G. Smartphone ini dibekali dengan baterai yang berkapasitas 4500 mAh serta sudah didukung dengan fast charging 60W.
Realme 9 Pro Plus memiliki dua varian RAM. Yang pertama ada RAM 8 internal 128GB, dibanderol dengan harga Rp4.999.000. Dan yang kedua ada RAM 8 dengan internal 256GB yang dibanderol di harga Rp5.499.000. Nah, itu tadi harga terupdate produk Realme di bulan Juni 2022. Jika kalian tertarik dengan salah satu smartphone ini, kalian bisa langsung datang ke store Swastika Jaya Sale yang beralamat di Sanggulan, Kediri, Tabanan, Bali. Atau untuk alamat lebih lengkapnya, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Seperti biasa, jangan lupa untuk di like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye!